seperti kadar garamnya kurang. Nih, lihat mengambang. Ya, kita tambah garam, mengambang. Kita taruh di sini, tenggelam. Oke. Halo sahabat bos WNS Nusantara Malaysia, Singapura, India, Brunei, dan sana. Kali ini bos WM akan membongkar di balik bebatuan atau fosil ini yang dikatakan ada yang bilang ini palsu, katilayu yang palsu. Oke, kali ini bos WM akan bongkar rahasia dari katilayu dan menguji coba kebenaran dan keaslian katilayu. Oke, ini sudah ada BBM. Ada dua macam, ya. Ada dua macam katilayu. Sini nanti kita pecahin sedikit untuk uji coba. Kita semua uji coba nanti. Uji cobanya gampang. Kita siapin dua gelas air, semuanya isinya air biasa. Nanti kita ada campur garam atau enggak. Oke, kita akan coba cara pengetesan yang pertama kali. Oke. Biar teman-teman di sana ada yang bilang ini bukan hoax, ini ya membuktikan, mau mematahkan argumen-argumen teman-teman bahwa katanya ini hoax, bukan katilayu. Kok katilayu sebanyak itu? Nanti kita timbang berapa banyaknya, ya, biar teman-teman tahu. Di bos WM enggak asbun, asal bunyi, asal sebut. Jadi ini benar-benar katilayu. Nanti bos WM akan ajak teman-teman untuk datang ke bawah pohon. Nanti bos WM dengan Abah akan ngeplop di bawah pohon katilayu tersebut. Sebesar apa katilayunya, dari mana cara mengambil getahnya. Oke, nanti kita lanjut, yaitu kita akan uji coba katilayu tersebut. Oke, mantap. Nah, ini kita sudah siapkan garam, ya, garam halus. Ini 2 gelas air, semuanya isi air biasa. Nanti kita taruh garam di dalam salah satu gelas tersebut. Oke. Kita coba dulu. Yang ini, kita coba yang ini, ya. Kita coba, ya. Ini dia. Kita coba. Nih. Gimana? Tenggelam. Ya. Kita taruh di sini. Gimana? Tenggelam. Oke, kita campur garam, ya. Nih garam. Bentar. Nih, ya. Semuanya tenggelam, ya. Saya ulangin lagi, ini tenggelam. Ini tenggelam. Ya. Kita rubah lagi. Tes lagi. Tetap tenggelam. Kalau ini masih tenggelam, kita coba tambah garam. Apa reaksinya? Kadar garamnya kurang. Nih. Lihat mengambang. Ya, kita tambah garam, mengambang. Kita taruh di sini. Tenggelam. Oke. Kita taruh di sini lagi. Mengambang. Taruh sini lagi. Tenggelam. Oke. Cobaan yang pertama. Ini tadi sudah bos WM sompelin atau pecahin yang di sini biar lebih aku. Karena ini besar nih, besar sebesar tangan. Nanti bos WM pecahin dulu ini, ya. Lalu bos WM ambil batu. Susah. Susah. Oke, kita taruh di sini.
nanya sayang ya mau dipecahin, tapi nggak apa-apa lah untuk membongkar. Ini pecah. Oke, kita lanjut uji cobanya ya. Oke, lihat ini tadi tenggelam atau enggak, kita pindahin. Kita ambil yang pecahan tadi. Mana nih? Muat gak nih? Kalau enggak muat, kita kecilin dulu. Kecilin lagi. Muat di gelas. Ya, sudah beres ya. Ambil bongkahan. Oke, kita coba masukin. Ya, nih. Hasilnya di air biasa dia tenggelam. Masih tetap tenggelam. Air garam plum memang. Jadi yang hoa itu siapa ya? Oke. Berikutlah uji coba cara melihat katilayu. Ya, asli atau enggak. Oke. Inilah sudah uji coba, kita pakai kadar air garam. Nih, kita taruh ya. Kita taruh di sini. Akan kita timbang berapa banyaknya. Ini sengaja bos WM videonya enggak bos WM pause biar katanya dia enggak apa-apa. Bos WM siapin timbangan. Sengaja bos WM enggak pause. Video bilang editan. Namanya netizen. Negara plus 62. Oke, kita timbang semua katilayu bos. Ini sebagian ya. Ada yang lebih besar lagi di depan. Susah angkat. Ini ada yang sudah jadi batu cincin. Hampir setengah kilo. Paling yang sudah pecah-pecah kayak gini biasanya bos WM ya sudah tahu sendirilah kalau serbuk-serbuk katilayu dibuat untuk apa. Oke, terima kasih sudah menonton video dari bos WM. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sudah terbukti katilayu bos WM asli, bukan hoax. Ada yang bilang ini black opal. Lucu ya bos. Terima kasih. Salam jualan mengkung. Joss.